Halo Re, jadi alhamdulillah kemarin aku tuh menang di acara kegiatannya Pentol Gila. Dan sekarang aku mau unboxing, aku perlihatin ke kalian gimana sih cara Pentol Gila ini nge-packaging. Dan itu benar-benar aman banget Re, karena dia tuh pakai kardus dan di dalamnya itu ada bubble wrap yang tebel banget. Nah, di sini karena aku dapat free 1 pak pentol daging frozen, karena aku nggak mau rugi kan di ongkir, jadi aku beli yang lain juga, yaitu ada pentol petarung, lalu ada pentol daging free-nya tadi, sama 1 pak yang mix, jadi isinya itu beberapa variasi gitu Re. Nah, sekarang aku mau coba kukus beberapa pentol gila, yaitu ada pentol urat atau pentol daging sama pentol jamur. Jadi aku saranin buat kalian, karena ini kan frozen nih, jadi beku. Nah, itu lebih baik kalian kukus, jadi jangan kalian rebus kalau nggak mau kehilangan rasa pentol gila yang benar-benar enak ini, seperti itu. Oke, jadi dikukus aja gitu beberapa menit, 10-15 menit, dan tunggu pentolnya itu ukurannya itu jadi agak besar gitu. Nanti kalau udah kalian angkat deh. Oh ya, sekalian sama sambelnya itu aku langsung taruh aja di kukusan seperti itu gitu Re. Nah, mungkin kurang lebih kayak gini nih Re. Jadi ukurannya tuh udah agak lebih besar dari yang sebelumnya. Dan ya ampun, sumpah gila banget gak sih, bener-bener menggoda iman pentol gila ini. Pentol favorit aku sejak kelas 9 SMP atau 1 SMA gitu. Jadi aku udah langganan lama banget sama pentol gila. Sesuka itu dan seenak itu Re, kalian wajib coba. Nah, ini penampakan pentol gila yang udah dikukus. Jadi udah aku taruh ke piring. Dan karena aku belinya frozen, akhirnya kan sambelnya terpisah tuh. Nah, aku kasih sambel gilanya. Dan ini sambelnya tuh enak banget Re, kalian wajib coba. Karena mereka itu sambelnya bikin sendiri, kayak homemade gitu. Makanya rasanya tuh fresh banget dan enak. Dan kalau kalian suka kecap, aku rekomendasiin deh pakai kecap, karena menurut aku sendiri itu sumpah, sambal gila plus kecap itu benar-benar muantul Re. Pas banget rasanya. Oke, di sini aku tuh langsung coba satu ke kalian, dan maaf aku nggak bisa ASMR karena aku kurang pede sih. Oke. Lanjut kita makan hap. Nah, ini aku makan yang pentol jamur. Jadi di dalamnya tuh kayak ada jamur-jamur gitu. Sumpah enak banget. Kalian wajib coba, langsung klik di IG-nya @pentolgila.